Oke guys, kita sekarang lagi ada di Ngejepang ya. Ngejepang tuh dia. Tuh, jadi dia ada di Tiban. Dekat Tiban Center yang jalur tengah ini ya guys. Tuh ada Ngejepang. Tuh dia. Katsu Gyudon Mie Kari. Harga per 17K. Tempatnya ya nggak gede, tapi oke lah. Ya kan? Jadi pas ini. Tuh. Bisa bayar pakai QR dan cash juga. Transfer juga nih, tempatnya simple aja nih guys. Jadi ini lokasinya nih ya. Kalian kalau mau pesan bisa klik. Kita lihat menunya ya. Ini menu-menunya nih guys, ada mie kari ayam komplit, mie kari sapi, ayam katsu, tuh semua. Menu-menunya ada di situ ya, di pampang besar banget. Jadi kalian tinggal tunjuk aja tuh, kalau mau bisa nunjuk langsung kayak gitu ya. Nah, ini lokasinya tuh ada di Tiban tuh tempatnya kayak gini ya. Tuh, jadi di situ masaknya. Kita duduk-duduk di sini, bisa di tengah-tengah juga bisa ya. Oke. Nah, di sini kayaknya ada minumannya yang diisi ulang. Jadi kalian bisa minum di sini ya, guys ya. Tuh, ada teh manis dan teh ocha. Jadi bayar sekali bisa refill berulang-ulang ya guys. Nih mantap sekali guys. Nah ini dia menunya tuh, mie kari Jepang, ada harga-harganya ya teman-teman. Oke ini dia guys, tuh harga-harganya guys, mulai dari 17K. Ya, kalian bisa cek sendiri. Ini memang agak ramai sekali di sini karena ada tepi jalan. Free refill tuh. Yes, minuman 5K aja guys, murah banget loh. Kalian jangan lupa kesini loh ya. Nah ini teh ocha-nya yang kita beli Rp5.000, bisa direfill guys sesuka hati ya. Nah, ini memang nggak ada rasa, yang kalian nggak suka ada gulanya bisa tuh lihat tuh. Nah, minum yang banyak minumnya. Oke. Okay. Oke, okay, ini minum. Minum. Nom. Enak. 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 Babam. Gyudon Truffle nih guys, enak nih. Ya, Gyudon Truffle namanya guys. Jadi kalian kalau mau coba-coba yang lain juga bisa. Kita pesen Gyudon Truffle ini. Coba kita coba ya. Mie kari sapi komplit nih guys. Wah, kayaknya menggugah selera sekali ya guys. Kalian jangan iri ya. Kita coba makan dulu ya. Nah, wih mantap nih. Kita akan coba makan guys. Ini biar enak apa enggak. Kapan bisa makan dengan tenang? Enggak tenang. Dagingnya agak kering. Nasinya juga kering. Rasanya oke. Oke. Kita coba yang ini. Yang komplit jatuh ya. Gyudonnya. Ini mie dia. Coba ya, karinya dulu ya. Kental. Rasa karinya terasa. Oke, dagingnya coba juga. Dagingnya enak. Oke, ini mantap. Enak, enak. Asli enak. Lalu kita coba ini nih.